warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima di Polrestabes Palembang, maka kami berusaha melakukan upaya-upaya inovasi. Berikut ini akan kami tampilkan beberapa inovasi layanan publik yang telah kami lakukan. Hal ini tentunya tidak lain untuk meningkatkan pelayanan kami yang terbaik kepada masyarakat Kota Palembang. Pada tahun 2020, Polrestabes Palembang diusulkan untuk meraih predikat wilayah birokrasi bersih melayani. Dalam rangka peningkatan dari wilayah bebas korupsi menuju wilayah birokrasi bersih melayani, Polrestabes Palembang telah meningkatkan komitmen dengan instansi samping yang sudah dibangun sejak tahun 2019. Upaya terobosan untuk mendukung wilayah birokrasi bersih melayani Polrestabes Palembang antara lain penambahan kegiatan di bidang SKCK, yaitu tersedianya mesin edisi di ruang pelayanan satu atap Polrestabes Palembang guna transaksi PNBP. Mobil SKCK keliling, mall pelayanan publik yang bertempat di Dekra Nasda Jakabaring, di mana terdapat pelayanan perpanjangan SIM, pembuatan dan perpanjangan SKCK, serta pembuatan sidik jari. Polrestabes Palembang juga membuat terobosan kreatif terkait menciptakan rasa aman bagi masyarakat, yaitu dengan membentuk tim hunter Satsabara Polrestabes Palembang dengan kegiatan berupa patroli siang dan malam guna antisipasi kejahatan premanisme jalanan. Pembentukan patroli polwan untuk antisipasi kejahatan di keramaian seperti pertokoan, mal, tempat wisata, dan objek vital lainnya. Pemanfaatan pos polisi mobil yang penempatannya disesuaikan dengan kirka intelijen. Terkait dengan adanya pandemi COVID-19, Polrestabes Palembang telah menerapkan protokol kesehatan di seluruh pelayanan publik, baik pelayanan SKCK maupun pada pelayanan pembuatan dan perpanjangan SIM. Juga dilaksanakan kunjungan virtual tahanan di rutan Polrestabes Palembang, serta pelaksanaan patroli dan himbauan kepada masyarakat oleh tim PECI, Patroli Kepolisian Cegah COVID-19, Satlantas Polrestabes Palembang. Demikian sekilas inovasi layanan publik yang telah kami lakukan. Dukung kami, Polrestabes Palembang, untuk membangun zona integritas dari wilayah bebas korupsi menuju wilayah birokrasi bersih melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.